Sebuah satelit mengorbit matahari pada jarak 9 kali jarak bumi. Maka diketahui R satelit, jarak satelit, itu adalah 9 kali R bumi. Periode satelit yang ditanyakan berapakah TS-nya? Kita tahu kalau matahari mengelilingi bumi, mengelilingi matahari, itu periodenya adalah 1 tahun. Kita bisa gunakan hukum Kepler yang ketiga, RS, itu sebanding dengan T. R pangkat 3 sebanding dengan T kuadrat. Nah, kalau kita bagi ini RB pangkat 3, maka ini TB kuadrat sama dengan. Kita buat RS-nya itu adalah 9 kali RB pangkat 3 per RB pangkat 3 sama dengan TS kuadrat per 1 tahun. Kita bagi dengan RB dan RB. Berarti sisanya 9 pangkat 3 sama dengan TS kuadrat. Maka TS-nya sama dengan akar 9 pangkat 3. 9 itu adalah 3 kali 3 pangkat 3. Atau 3 kuadrat pangkat 3. Jadi TS-nya sama dengan akar 3 kuadrat pangkat 3. Atau sama dengan 3, 2 kali 3 pangkat setengah sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27 tahun.